Dewan Pemuda PAS Pusat DPPP semalam sekali lagi menjelaskan cadangan wacana ilmiah terbuka dengan pemuda UMNO bukan bermaksud ke arah pembentukan satu kerjasama politik seperti yang disalahlapor oleh media. Menjelaskan perkara itu, Naib Ketua DPP Pusat Ahmad Sabki Yusof berkata ianya adalah cabaran berhujah secara terbuka tentang kesesatan perjuangan UMNO selaras dengan cabaran debat Mursyid Ampas sendiri. Wacana ilmiah ini adalah satu cabaran berhujah sebenarnya. Wacana ilmiah ini adalah satu cabaran berhujah oleh Ketua Dewan Pemuda PAS Pusat kepada Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, dan ia merupakan sebagai satu sokongan atas cabaran debat yang telah dikemukakan oleh Mursyidul Ampas Yang Makmur Rahmat Datuk Tuan Guru Haji Ni Abdul Aziz Nikmat kepada Presiden UMNO Datuk Seri Najib terhadap satu kenyataan beliau berkenaan dengan perjuangan UMNO. Dewan Pemuda PAS juga menegaskan bahawa Dewan Pemuda PAS Pusat menawarkan pentas berhujah tersebut secara terbuka. Ini kita buat secara terbuka, bukan secara tertutup. Kita buat secara terbuka dan telah kita nyatakan dalam surat tawaran kita bahawa format pertemuan itu mesti diadakan secara terbuka. Dan ia bukannya dalam bentuk perundingan seperti yang digambarkan oleh sesetengah media pada hari ini. Jelasnya, penggunaan wacana menggantikan debat terpaksa digunakan bagi menarik perhatian pemuda UMNO memandangkan tiga cabaran atas nama debat kepada Hairi Jamaluddin sebelum ini telah ditolak. Cabaran berhujah atas tajuk itu juga membuktikan DPP menyokong penuh keputusan Pakatan Rakyat yang menolak sebarang idea kerjasama dengan UMNO. Dan kita juga ingin menegaskan bahawa cabaran berhujah ini menunjukkan bahawa Dewan Pemuda PAS Pusat bersama dengan keputusan PAS dan bersama dengan keputusan Pakatan Rakyat untuk menolak sebarang idea kerjasama dengan UMNO dalam apa-apa jua bentuk sekalipun. Dan kami menawarkan pentas berhujah ini untuk membuktikan bahawa perjuangan UMNO itu mesti ditolak oleh semua rakyat Malaysia. Wacana berkenaan juga bukan bermaksud berbaik dengan UMNO, malah DPP tegasnya akan memberi tumpuan sepenuhnya memenangkan PAS pada pilihan raya kecil Dun Manik Urai nanti. Kami akan memberikan tumpuan kami sepenuhnya untuk berdepan dan untuk mengalahkan UMNO dalam pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Manik Urai dan yang akan di penamaan calonnya akan diadakan pada 6 hari bulan ini dan pengundiannya pada 14 Julai ini, dan sebarang bentuk pentas berhujah ataupun event untuk kita berhujah dengan UMNO ini kalau pun berlaku dan diterima oleh cabarannya oleh UMNO selepas daripada pilihan raya tersebut. Pada masa ini kita menumpukan perhatian kita untuk berdepan dengan UMNO dan untuk menewaskan UMNO di Manik Urai. Bagaimanapun, wacana berkenaan tidak akan diteruskan jika pemuda UMNO mahukan ianya diadakan secara tertutup. Ini kerana bagi mengelakkan wujud kesangsian dan salah tanggap oleh semua pihak. Tidak. Kita nak benda itu syaratnya secara terbuka dan untuk tontonan umum. Rabu lalu, Ketua DPP Ustaz Nasruddin Hassan Tantawi menyerahkan surat rasmi pelawaan berwacana ilmiah atas tajuk Benarkah Perjuangan UMNO Tidak Bertentangan Dengan Islam? Beberapa media bagaimanapun cuba menggambarkan wujud tawaran dialog kerjasama antara kedua sayap pemuda parti berkenaan.